Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya seperti biasa. Kali ini saya bikin rujak buah. Rujak buah ada mangga, kedongdong, jambu, sama bangkoang. Oke, seperti biasa sebelum kita makan, untuk lebih baiknya lagi kita berdoa dulu. Mari berdoa teman-teman. Bismillah. Amin. Oke, kita langsung aja. Kita aduk dulu sambelnya. Terus kita siramin aja biar enak makannya. Udah kita siram sambelnya. Ini kayaknya mantap banget ini. Baik teman-teman, mari kita ngerucak dulu biar seger. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ini. Lihat sambalnya. Wow, enak. Teman-teman. Seger banget. Nampol, mantul. Makanya semangat. Wow, asam-asam seger. Thank you.
Pokoknya ini mantap curantap. Seger sekali, enak sekali, nampol sekali. Pokoknya top markotop. Rasanya mantep banget. Ini buah mangganya benar-benar asem. Asam banget. Soalnya masih sangat muda ini buah mangganya. Kalau kedondongnya sih nggak terlalu asam. Mantap lah. Pedas teman-teman, pedasnya tul mantul, tul maketul kentul. Sangat ini ibarat apa ya, ibarat ibarat apalah, pokoknya ini sangat menggairahkan, sangat menggoda. Kalau ketemu mangga, kalau ini makan mangganya itu asemnya benar-benar asem banget. Mantap.
Ini pakainya rawit-rawit merah ini. Rawit merah. Jadi pedesnya itu benar-benar nampol. Pol-pol. Nampolnya pol. Ini manganya nih. Ini mangga asem banget beneran. Ini nggak bohong, asemnya itu wah, asem banget. Kalau pedas saya masih bisa tahan. Tapi kalau asem, wah. Nyampe iya. Mantap. Ini rujak buah. Ini yang paling seger. Paling mantap. Mantap, kenapa mantap? Karena pas banget semuanya. Cuman yang paling asem ini mangganya. Paling asem. Ini mangga mangga muda banget ini. Ah. Mangga terasa. Gila mangganya. Bener-bener asem ini mangga. Aduh. Mantap. Makanya semangat. Aduh. Ah, mantap. Asam tapi mantap.
Please, yes. Oke, guys, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe biar saya lebih semangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.